ready, ready. Untuk itu langsung aja bermain di Bantamweight Pro. Baku ajar 3 menit 3 kali 4 round. Wasit kita ada David Strong. Langsung saja in the blue corner, 60 kilogram from Rostan Academy and KPJ Bulungan, Egy Rostan. Dan lawan bertandingnya dari sudut merah, 60 kilogram Golden Cave, M. Hari Fadila. Yay, 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 ready. Untuk kita langsung saja malam hari ini, ada David Strom, juri 1 Ongin, juri 2 Joy Ray, juri 3 Atif, dan komentator kita ada Zen Walk, dan ada Mas Nadi Aneta. Oke, ready juga. Dan tentunya hari ini langsung aja bermain day. 3 menit 3 kali 4 round. Ini dia. Bantamweight Baku Hajar Victor Finishing. Baku Hajar, Bung Adi. Oh iya. Prediksinya? Iya, kita lihat. Kedua fighter merupakan pro langsung fighter. Saja. Oh, langsung saja. Baku Hajar, no drama. Oh, tanpa basa-basi, langsung sikat. Langsung. Tanpa basa-basi, langsung saja. Gas di ronde satu. Baku Hajar. Hanya di Baku Hantam Championship. Kombinasi yang sangat baik dari Egy. Oke. Kita lihat. Pukulan-pukulan tajam. Keduanya masih saling jual beli pukulan. Ya. Itu ada serangan lutut. Oh, Nia. Oh, push kick dari Arif Fadila. Masuk mengenai perut Egy Rostan. Ya. Oh. Di sini. Benar-benar Baku Hajar. Langsung tanpa penjajakan, tanpa busa-basi. Oh, satu lepas. Di sini yang kita khawatirkan ya. Staminanya. Ya. Apakah sanggup? Seperti terlihat seperti sudah goyang. Seperti. Karena di sini 5 round. Lima round. Oh, Egy Rostan kita tahu dia adalah seorang fighter yang cukup batu. Ya. Pengalamannya di boxing tidak diragukan lagi. Dan merupakan One Championship Fighter. Bung Adi, di ronde awal sudah intens, Bung. Oh. Artinya akan dipertaruhkan stamina, Bung. Iya, betul ya. Sekali. Karena langsung habis-habisan di sini. Ya. Akan dipertaruhkan siapa staminanya yang ya, lebih kuat, di sini. Wow, sudah terkuras. Ya. Endurance sangat penting itu di sini dia. Ya. Satu kombinasi yang baik sekali. Oh. Satu pukulan hook kiri dari Egy Rostan. Ini dari Arif Fadila. Ini kita lihat. Luar biasa. Pertarungan yang mulai menurun ya temponya ya. Oh, ini dari Arif. Oh, telak sekali mengenai kepala. Ini dari Arif Fadila masuk serangan lutut. Mengenai kepala Egy Rostan. Ya. Oh. Terkena serangan lutut, Bung. Sudah mulai gelap di sini. Ya. Sudah mulai berputar kedua fighter terlihat pusing. Waktu dihentikan. Time stop. Ada serangan ke arah kemaluan. Ada Bung. Ke arah kemaluan. Ya. Yang tidak bisa dihindari hingga terkena. Iya. Baru ronde satu. Oke. Luar biasa. Waktu istirahat diberikan kepada Arif Fadila. Dan fighter harus ingat kalau ronde ini panjang, 5 round. Ya. Oh,
sorry, 4 round ya, 4 round. Di sini 4 round. Ya, pertarungan dimulai. Oh. Dan di sini Ari Fadilah harus berhati-hati karena seorang Egy Rosten memiliki pukulan-pukulan boxing yang sangat mematikan. Oke. Push kick dari Ari Fadilah. Oh, kombinasi pukul. Low kick dibalas. Satu serangan lutut dibalas low ya. Kick. Benar-benar lepas. Boom, bom, 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 bom. Bom semuanya. Oh. Di sini sangat menguras energi. Oke, habis ronde 1. Ronde pertama selesai dari 4 ronde yang dijadwalkan. KO. Siapakah yang akan KO di ronde kedua ini? Kita lihat. Langsung. Mas. Dari Ari Fadilah. Egy Rosten. Ya. Dibalas. Kombinasi. Kombinasi. Masuk high kick dari Ari Fadilah. Disambung dengan knee. Cantik sekali ini dari Ari Fadilah. Menunggu momentum. Ya, lutut-lutut dari Ari Fadilah sangat mendominasi, Bung. Ya. Kita lihat. Ya, satu pukulan keras dari kita sama-sama tahu seorang Egy Rosten adalah fighter yang cukup batu. Ya, batu sekali, Bung. Beberapa walaupun pertarungannya dimenangkan dengan jual beli pukulan seperti ini. Ya. Satu high kick masuk. Gila, luar biasa. High kick disambung dengan hook dan masuk semua. Betul. Luar biasa. Dan tidak goyah seorang Egy Rosten. Memang di sini yang patut diwaspadai adalah serangan-serangan lutut dan high kick ya dari Ari Fadilah. Sangat tajam, Bung. Luar biasa ketahanan seorang Egy Rosten di sini, Bung. Nih. Kita lihat. Ini kedua fighter memiliki terpaut umur cukup jauh. Kita lihat. Nih. Dari Ari Fadilah. Serangan lutut berhasil ditampung. High kick. Itu dia low kick dari Egy Rosten. Main kaki dan dia terus main kaki. Nih dari Ari Fadilah. Balas strike Egy Rosten. Satu lutut. Balas strike. Di sini. Satu pukulan strike. Balas strike. Didorong. Luar biasa pertarungan kedua fighter. Sudah terlihat, Bung. Temponya sudah mulai menurun. Sisa-sisa nafas, Bung. Ya. Satu flying knee dilakukan oleh Ari Fadilah. Low kick keras dari Egy Rosten. Ya. Dibalas. Egy Rosten masih konsisten dengan low kicknya. Di sini terlihat jelas karakter seorang Egy Rosten. Pertandingan yang sangat menegangkan sekali antara Egy Rosten melawan Ari Fadilah. Langsung jual beli pukulan. Ini dia. Ini banyak pelesetnya dilemparkan. Ya, mereka bertarung di kelas 60 kg. Di kedua baku hajar. Masih konsisten dengan keunggulannya masing-masing. Betul. Ya, Egy Rosten dengan pukulan-pukulannya. Ari Fadilah dengan tendangan dan lututnya. Pukul jatuh.
oleh Arifadila. Luar biasa. Di sini supporter dari Satu Darah tidak terbendung lagi. 8 hitungan untuk Egy Roston dan kembali bangkit. Oh, masuk di mengenai ulu hati Egy Roston. Dan apakah masih sanggup berdiri? Hitungan 7, 8. Oke, hitungan Egy kedua. Roston bangkit Egy kembali. Roston kembali bangkit. Keras sekali pertarungan kedua. Menyusun fighter strateginya. Kita lihat. Oh, ini yang meleset. Egy Roston sudah tahu di sini mundur. Oh, masuk nih dari Arifadila. Oh, middle kick. Oh, wow. Tangan hook kick. Wow. Luar biasa. Tidak bisa berkata-kata lagi. Mengerikan sekali kedua fighter ini. Benar-benar pertarungan yang sangat mengerikan. Jual beli. Ini yang kita mau di baku hantam championship. Dibuang saja Egy Roston oleh Arifadila. Oke, kita lihat. Drill dari Egy Roston. Pukulan-pukulan dilemparkan. Wow, high kick dari Arifadila. Masuk. Oh, nampaknya kedua fighter sudah mulai kelelahan, Bung Adi. Di sini benar-benar mental mereka, betul, stamina mereka teruji. Stride dari Gisren. Dan pukulannya mulai kehilangan power. Stride, low kick dari Egy Roston. Luar biasa. Kedua fighter sudah mulai kelelahan, Bung Adi. Sisa-sisa napas terakhir. Ya. Oh, keras sekali. Middle kick dari Arifadila. Satu pukulan keras. Sangat seru sekali pertarungan kedua fighter ini. Habis-habisan sampai titik darah penghabisan ini. Tinggal mental ini, Bung, yang dipertaruhkan. Ronde tiga berakhir. Ronde ketiga. Menuju final round. Dari empat ronde banyak yang dijadwalkan. Serangan-serangan telak masuk dari Arifadila. Ya. Ronde terakhir. Final round. Oke, push kick. Ya, satu push kick. Tipis. Oh. Ini dia Bung Mustadi yang saya bilang dengan slow motion. Benar-benar terjadi di ronde ketiga. Ya. Di ronde keempat. Ya. Kita lihat. Oh. Iya. Apa yang terjadi? Mengenai groin. Oh, ada tendangan ke arah groin. Bung Adi. Ada tendangan yang meleset dari target, Bung. Sehingga mengenai kemaluan. Tendangan push kick, Bung, yang turun ke bawah. Iya. Oke. Lanjut. Ya. Kita lihat. Dua pukulan ke badan, Bung, masuk, Bung. Oh. Satu pukulan sekali. Oh, di. Oh. Dibalas dengan lutut. Dibuang begitu saja. Ya, dibuang saja. Oh, low kick. Oh. Ditabrak oleh Arifadila. Dua fighter terjatuh. Ya. Oke, jab ke arah perut. Oleh Egy Roston. Kombinasi pukulan dari Arifadila masih meleset. Ya.
Baik, oh. Ya, satu. Oh. Oh. Pukulan masuk. Tendangan yang keras sekali iya. Masuk mengenai perut Egy Rosten. Iya. Di. Terus menekan di sini Ari Fadila. Iya. Di masuk lagi. Oh, long hook. Oh, uppercut ke arah perut. Oh, jab, jab, oh, hook. Dua pukulan masuk, Bung. Ya. Ya. Benar, benar. Ari Fadila. Dari ronde 1 sampai ronde masuk. Terakhir masih jual beli. Ya. Oh, strike keras sekali dari Oh, dibalas nih. Kita lihat. Hook. Ya. Sudah mulai terlihat slow motion di ya. Sini. Ini yang tadi kita bilang, Bung, akan terjadi. Ini yang kita bilang, slow motion. Iya. Lelah sekali kelihatan ya. Kedua fighter. Iya, oke. Okay. Jab strike dari Egy Rosten. Oh. Ya. Oh. Detik-detik krusial di sini. Ya, kedua fighter kelelahan, Bung. Ya. Di luar dugaan pertarungan mereka berdua. Ya, di luar dugaan. Sudah ya. Slow motion, Bung. Ya. Oh, hampir saja wasit terkena. Sepuluh detik. Oh, terlihat slow motion. Benar-benar. Pertarungan yang sangat seru, Bung. Biasa. Luar biasa. Ronde terakhir telah berakhir, Bung. Dan mereka berdua terpaksa harus memberikan keputusan hingga titik darah ya, penghabisan. Harus memberikan keputusan kemenangan kepada wasit dan dewan juri, Bung. Luar biasa. Kira-kira seperti apa ini hasil dari penilaian wasit dan juri? Ya. Bada suara naik. Sebelumnya aku mau panggil promotor dulu dong. Rudy Agustian. Rudy Agustian. Rudy. Coach, lu harus kasih komentator di pertandingan ini. Mana suara? Teman-teman. Setuju gak? Mereka orang gila. Tujuh, gila. Gua nggak peduli dia menang apa kalah, ya. Mereka adalah bintang di acara ini. Setuju. Thank you so much, brother. Ini benar-benar show, benar-benar show. Thank you. Kalian berdua udah ngasih lihat fighter itu seperti apa. Kalian layak jadi bintang. Setuju. Wow. Mana MC James? Ready, kalau gitu langsung aja. Gua bingung, tapi keputusan juri mutlak. Kira-kira, how? Kemenangan dari tiga juri split decision jatuh kepada jatuh kepada Red Corner.